warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini berada di Kebun Jambu Citra Bakung untuk melihat perkembangan selama terbang terakhir 6 bulan yang lalu. Kita akan terbang lagi di Kebun Jambu Citra Bakung. Setting drone sudah lengkap, ready to fly. Mari kita terbang. Kelihatan ya, Kebun Jambu Citranya sekarang berbeda posisinya. Dari terbang 6 bulan lalu sekarang udah berbeda. Baru kita maju. Kita tambah kecepatan, kita belok, kita mundur. Secara utuh kita lihat posisi Jambu Citranya ya, dari samping. Ini kita terbang cepat aja karena memacu waktu dan jaraknya juga lumayan. Terbang terlalu jauh dengan jarak 140 meter membuat kita harus tetap waspada guys dengan posisi baterai 80. Oke. Oke. Wah, ini rajin sekali nih. Ini kita metik untuk pesanan hari ini ya. Ini orangnya udah kelihatan. Ini posisi petik untuk pesanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Kebanyakan teman-teman sendiri ya. Terlalu lama, kalau terlalu lama kita tambah kecepatannya nih. Coba ya, kita tambah kecepatannya. Cus. Oh ya, lupa. Padahal rencananya pengen ngitung jumlah tanaman. Oh, ada apa namanya? Pendoponya enak ini. Enak ini kebun.
biar parkirnya enak mah enaknya kita ambil speed satu aja. Ini posisi padi ya, sekalian kita hitung jumlah populasinya. Kurang tinggi, kurang ke belakang karena ini ada oke, kita pakai speed 2 itu dari sana ya. Coba kita lihat berapa sih jumlah tanaman yang ditanam dengan luas lahan kurang lebih sih untuk jambu citranya setengah hektar, akan tapi luasan sawahnya ini kurang lebih 1 hektar. Nanti kita edit dan kita coba hitung berapa sih jumlah rumpun, bukan rumpun ya, jumlah tanaman yang ditanam dalam luasan 1 hektar ini. Oke, kalau parkir masih enak pakai speed 1 ya. Ini kita terbang udah 7 menit. Kita tambahkan speed aja lah. Di atasnya ada burung, takut. Kita parkir, kurang lebih sih sawahnya ada. Oke, kita back ke belakang biar videonya lebih kelihatan gimana gitu, ada perpaduan. Oh, ternyata cara mundurnya juga harus yang smoothing. Kebun jambu. Kita lihat bosnya. Bosnya sedang menata jambu yang udah dipanen ini. Oh, motornya ditaruh di situ. Pantesan kira-kira nggak ada orang ini. Kebon. Ini kita nggak mantuin metik ya. Wuih, dia bilang. Mau kemana, bos?
Ini ownernya namanya Bapak Heru Siswanto, Raja Jambu Desa Bakunglor. Oke, kalau baterai udah 30% kita balik aja. Ambil aman, karena ini pengalaman di tengah-tengah atau sampingnya itu ada air, guys. Air itu bahaya banget itu. Coba dipercepat. Biar cepat, biar cepat. Mana nih nyonya besarnya? Ini termasuk petani milenial ini seharusnya. Wait. Nggak kelihatan, angin. Oke, langsung kita ke belakang aja. Cus. Ke atas dulu. Oh iya, salah men. Kalau ke atas gini sini dong. Tuh, kita bisa lihat view-nya. View Jambu dari ketinggian 30 meter. Kita udah terbang di 12 menit. Oke guys, kiranya cukup aja seperti itu terbang pagi ini sambil melihat panen yang lagi metik jambu Citra Bakung. Kita proses landing. Salah depan. Kita pakai alon-alon aja. Low battery. Low battery. Return. Landing. Kan ambung sedikit enggak apa-apa. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha!